This is one D. Ada beberapa poin yang saya perlu saya sampaikan sama adik-adik. Pertama, terima kasih kepada adik-adik Paskibraka semua yang sudah melaksanakannya, latihannya gitu, sampai pada hariannya pada tanggal 17 itu. Saya ya selaku Kapolsek baik pun Nuspidis, Pak Distrik, Pak Danramil itu dengan masyarakat ya, oh, kasih aplos tentang Paskibraka tahun ini. Kamu ini Paskibraka satu keuntungan. Istilahnya kamu dipilih dari sekolah-sekolah untuk ikut Paskibraka. Karena apa? Ya. Karena ya ke depan untuk kamu nanti gitu, piagam yang kamu pegang nanti itu bisa sebagai prioritas pada waktu ya kamu melamar polisi kah, tentara kah, STPDN kah, atau pegawai itu satu. Atau satu persyaratan itu dinilai dari panitia.
Ya saya akan menindaklanjuti pembicaraan Pak Kapolsek Gemta masalah apa piagam. Saya bersyukur tahun ini saya juga pelatih dapat piagam, itu suatu kebanggaan tersendiri bagi saya. Ya. Selama berapa tahun saya latih Pak Kibra, saya tidak pernah dapat piagam. Jadi saya seakan-akan cuma apa yang saya latih buat adik-adik yang lalu-lalu itu saya seakan-akan dia biasa saja. Tapi tahun ini saya berterima kasih sama Bapak Kapolsek dengan Uspidis yang memberikan satu penghargaan untuk jadi pelatih. Itu luar biasa. Terus yang berikut, saya atas nama pelatih dan teman-teman saya menyampaikan permohonan maaf. Apabila dalam pelaksanaan latihan, mungkin kami sering kasar, mungkin ada yang maki, saya selaku teman-teman pelatih memohon maaf yang sebesar-besar buat adik Paskibra. Terus yang berikut, setelah mungkin apa kegiatan Paskibra ini selesai, saya mengharapkan kita saling komunikasi. Kalian adik-adik, saya polisi, kita mitra. Dalam arti bukan selesai. Jadi kita polisi juga punya bagian dalam arti mitra sekolah, mitra sahabat sekolah. Jangan putus hanya diselesaikan, kita putus. Tidak. Itu yang saya harapkan ke depan. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Okay.